Khusyuk. Oke, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari kakak-kakak Kampung Dongeng Bojonegoro. Ya, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Oke. Silakan kakak-kakak. Cek-cek, alhamdulillah. Enaknya acaranya dibuka sekarang apa besok, teman-teman? Besok? Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Ocit. Kak Ocit mau bertanya kepada teman semua. Siapa yang mandinya bareng sapi? Saya, ada yang bilang saya. Coba ulangi lagi. Siapa pagi ini sudah mandi? Saya. Siapa yang mandi di mesin cuci? Saya. Siapa? Masa Kak Ocit sendiri yang mandi di mesin cuci? Alhamdulillah. Alhamdulillah. La 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 la. Oke, kasih tepuk tangan teman-teman. Teman-teman. Makan tempe goreng, makan sendal goreng, makan sendal goreng kok alhamdulillah. Jawabnya ina, ina, inalillah. Teman-teman, kira-kira ini suasananya lagi cerah atau mendung? Kalau yang di atas itu namanya apa, teman-teman? Apa? Langit. Kalau yang di bawah namanya tanah atau bumi. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta hewan? Siapa pencipta bakwan? Masa pencipta bakwan Allah? Pencipta bakwan siapa? Manusia? Manusia? Jadi yang menciptakan makhluk manusia. Oke, kasih tepuk tangan dong buat teman kita. Wah, yang itu aja. Wah, kenapa? Berat? Bawa sini sayang, bawa sini, bawa sini. Wah, luar biasa. Ada ketek? Masa ketek di sini? Enggak ada, enggak ada. Oh, ada apa ini teman-teman? Kita lihat. Jawab yang kenceng, kosong? Kosong. Jawab yang kenceng, kosong? Kosong. Kalau di warna biru ada? Ada apa kira-kira? Ada? Keset? Keset atau kaset? Asetnya warna apa, teman-teman? Bahasa Inggrisnya kuning apa? Apa? Yellow. Coba kita main tebak-tebakan. Kira-kira kasetnya di kotak warna biru atau di kotak warna merah? Merah. Di merah? Merah. Di merah ya? Kosong. Di merah atau biru? Biru. Oh, di biru. Kita juga. Kosong. Merah atau biru? Biru. Biru kosong. Merah atau biru? Bener ya? Merah atau biru? Merah. Kamu pengen menghilangkan kaset di sini? Pengen bisa? Coba bilang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaset? Bilang. Hus? Hus. Hus, hus, hus. Hus. Ditiup sekarang. 1, 2, 3. Akan hilang. Kasih tepuk tangan dong. Wah, luar biasa.
teman-teman di sini jaga sholat. Alhamdulillah. Temennya kakak udah datang apa belum? Belum? Sudah datang apa belum? Udah ada apa belum? Masa belum? Di belakang ada apa enggak? Enggak ada. Coba tak toleh ke sini ya, pasti ada. Bentar. Ada di sini apa di sini? Enggak ada. Beneran? Coba. Kok enggak ada? Ada apa enggak, teman-teman? Enggak ada. Tak lihat lagi pas di sini. Ya. Yeah. Enggak ada. Lalu di mana, teman-teman? Ada yang tahu? Mana ada yang tahu? Kamu ngapain di situ sembunyi? Sudah kenal kakak ini? Sudah. Namanya siapa? Kak Bucit. Siapa namanya? Ya, Kak Bucit. Astagfirullahaladzim. Coba banter. Siapa namanya? Sok kaki itu Mas Kak Eki. Yang ini siapa namanya? Kak Eki. Yang ini siapa namanya? Kak Eki. Yang ini siapa namanya? Coba lihat senyumnya, tatap wajahnya. Kak Eki sama Kak Oncit ganteng siapa? Yes. Oh, salah tempat, tuker. Oh, berarti kalau sebelah sini ganteng. Okay. Kak Eki sama Kak Ocit putih siapa? Salah tempat, tuker lagi. Bener ya? Oke. Okay. Kak Eki sama Kak Ocit kurus siapa? Oh, kan Benny Kopi toh. Oh, coba sampean kae yang megang mie. Kak Egi sama Kak Ocit jelek siapa? Saya? Ya pikir jelek-jelek kan saya? Alhamdulillah. Tampak alhamdulillah. Kak. Sini kak. Kak tua. Iyalah jadi umat Nabi Muhammad. Dijawab lagi, angkat tangan. Siapa yang sayang ayah ibu? Siapa yang sayang sama guru? Siapa yang sayang kakek nenek? Coba lagunya ya. Ada yang tahu? Ibunya tahu? Ya kok sudah lagian aneh kok malah benjok. Ayo, ada yang tahu lagu apa? Astagfirullahaladzim, gak tahu. Ibunya tahu. Nah, turi putih. Oh iya, yaudah yang islami. Oke, 1, 2, 3. Wes, tadi lagu anak-anak gak tahu, gimana ngerti? Apa kok bisa ini? Lagu bukan, lagu anak-anak. Bukan, lagu lain. Bukan. Siapa yang berani maju nyanyi lagu itu? Sini. Ayo. Yeay, kasih tepuk tangan. Oh iya, tak apa-apa, kesalahan-kesalahan deh.
ini gue. Saya tahu masih. Kenapa itu? Diantar maksudnya. Diantar ya. Lagunya ini lagu apa tadi? Isa Isa. Iya tuh mas, kok usah Isa Isa. Coba nyanyi satu, dua, tiga. Sa. Ta. Pi. Pi. Toswa, bacanya apa? Gak bisa membaca. Coba kalau ini bacanya. Cus, bacanya apa? Bahkan ini terang bisa membaca. Iya, satu lagi, lihat lagi. Iya, nit bacanya apa? Bahkan ini loh, sulapku mandi bu. Bener. Mana bu, nanti saya sulap ya. Kembalikan, oke. Tak kembalikan ya. Gak usah dikembalikan. Gini aja. Oh, kembalikan mas, oke. Oh, semua. Kasih, kasih. Baca, coba. Ini bacanya apa? Satu, dua, tiga. Loncat ke depan. Tiba-tiba terdengar suara azan jam 4 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya sholat apa? Sholat subuh? Sholat subuh berapa rakaat? Akhirnya Kak Eki terbangun dari tidurnya. Wah, sudah waktunya sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana fakama amatana wa ilaihi nusur. Terima kasih ya Allah masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini. Akhirnya Kak Eki menuju ke kamar mandi. Krek. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri apa kaki kanan? Pakai kaki kiri. Aku mau gosok gigi teman-teman.
mau lihat. Aku mau tuh. Setelah itu Kak Eki melaksanakan sholat subuh. Allah Akbar. Siapa yang biasanya di sholat subuh suka membantu orang tuanya? Siapa yang di sholat subuh suka belajar? Siapa yang di sholat subuh suka mengaji? Ada lampu merah, tandanya apa? Itu sapi. Sapinya lagi lari-lari. Pas sudah hijau, waktunya jalan lagi. Ada kakek-kakek mau menyeberang dibantu gak? Kalau buang sampah di mana? Anadhofatu minal i. Dan kebersihan itu sebagian dari i. Kak Eki melanjutkan perjalanan lagi. Ketemu sama teman-temannya semuanya hompimpa alayong gambreng lagi hompimpa alayong gambreng. Aku jadi lagi semuanya sembunyi di tempat gini, semuanya sembunyi di tempat gini, semuanya 1 2 3 semuanya. Di belakang pohon lihat pasti di semak-semak pasti di semak-semak ini. Ini siapa? Ini cucu koncoku. Tiba-tiba ada temennya Kak Eki yang menangis. Siapa yang menangis ya? Ya teman-teman, siapa yang nangis? Ya. Ternyata Abi lagi nangis. Abi kenapa nangis? Aku tadi lupa gak sholat subuh. Aku tadi pagi habis main apa sampai larut malam. Terus aku kesini belum makan. Ibu, kalau sholat itu kewajiban. Kalau nggak sholat, kamu nanti masuk neraka mau dibakar gosong. Nggak mau lagi, nggak mau. Makanya kalau mau main HP harus tahu waktu. Bentar. Lek.